teman-teman. Tuh. Tuh. Dia kedinginan nih teman-teman. Tapi kita cari Oras teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Nisi Manik Parhereki Doau. Jadi kali ini teman-teman, kita sekarang sudah berada di Danau Toba, di pinggir Danau Toba nih teman-teman. Kita tujuannya kemari mau mandiin si kucing. Karena si kucing itu harus kita mandiin sekali dalam 2 hari teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah bersama si kucing, anak kera kita. Ini kita mau mandiin dia langsung teman-teman. Biar nggak lama-lama teman-teman. Iya, tunggu main dulu ya. Oke, jadi teman-teman, ini saya nggak tega ya teman-teman, langsung nyemplungin dia ke danau, karena nanti ini kan ombaknya kencang teman-teman, takut airnya masuk ke telinga dan juga ke hidungnya, jadi bahaya teman-teman. Walah, jatuh sabunnya. Sabar, tunggulah. Kita mandiinnya harus sekali dalam 2 hari teman-teman. Tujuannya agar laler enggak hinggap di bulunya. Nanti laler itu bisa bertelur teman-teman di bulunya. Itulah yang buat dia jadi bisa sakit teman-teman. Terus sabunnya teman-teman, kalau bisa kita kasih sabun batang. Tunggulah, sabarlah, bentar sabar. Gosok-gosok dulu badannya. Kau mau kemana? Tunggu, ya. Kau kok marah? Lebih dimandiin. Jangan dipanjat, apanya? Ini jangan dipanjat, tangan kecil. Kau mandi dulu, sabar ya, sabar. Kalau induknya yang asu teman-teman, yang merawat gitu, ini dia ini akan dicariin teman-teman, telur lalatnya akan dicariin, dan juga kalau dia basah itu paling terkena hujan teman-teman. Jadi itu aman lah kalau induknya. Jadi kalau kita yang merawat dia, kita harus mandiin teman-teman biar dia tetap sehat, dan juga nanti kalau kita gendong dia nggak bau. Dah, udah siap tuh kotor-kotor tuh. Oke teman-teman, tuh tuh dia kedinginan nih teman-teman. Tapi kita cari kondisi lagi ada matahari. Kalau nggak ada matahari kita nggak berani mandiin. Ya dingin kau ya, dingin kau.
hidung, tutup hidung. Tutup hidung. Teman-teman, kita sudah selesai mandiin dia. Habis mandiin, kita jemur-jemur dulu biar dia langsung hangat kembali, teman-teman. Jangan ke baju, basah baju itu. Hey. Ya, lepas lu. Jatuh. Yo. Ini di batu. Sudah. Nah, sini. Nih, teman-teman. Setelah dia mandi, kita kasih minum susu, teman-teman. And kita tinggal ini, teman-teman, tinggal nunggu kering bulunya, habis itu kita langsung pulang. Oh ya, teman-teman, terima kasih banyak atas doa-doa dan dukungan dari teman-teman semua, dan juga ini kucing bisa sehat selalu biar dia nanti bisa kita lepaskan liar, teman-teman. Buat teman-teman juga, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Semoga Yang Maha Kuasa melancarkan rezekinya, teman-teman. Ini, teman-teman, ekspresi dia di saat kita lapin bulunya. Tuh. Ini. Tuh. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu video kita kali ini, teman-teman. Nanti mau balik ke Taman Kera. Terima kasih banyak, semoga terhibur, sampai jumpa lagi. Horas. Dadah. Dia kedinginan, teman-teman. Dadah dulu. Dadah. Yuk, masuk sini yuk. Yuk, masuk. Masuk. Lepas. Iya, lepas. Yuk, masuk. Ekornya. Wih.
Terima kasih.